biasanya kita belajar mengenal ikan hiu dan padi, hari ini kita akan spesial mengenal jenis ikan Napoleon atau lebih dikenal dengan nama latin Selenius ulatus. Jadi seperti apa habitat ikan Napoleon ini dan jenisnya bagaimana? Nanti akan kita lihat, tetapi jangan lupa sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, tekan dulu tombol subscribe, dukung terus di channel aku, oke? Stay tune! Oke, bersama saya ini sudah ada Bang Yesman. Ya, ini oke, nanti Bang Yesman akan tunjukkan ke kita seperti apa sih jenis ikan Napoleon yang ada di perairan Indonesia. Oke, Bang, ambil salah satu yang paling gede, Bang. Oke. Kebalik. Kepalanya yang sana jadi bisa nampak jelas. Kebalik gini nah. Nah, ya, pegangnya gitu. Oke, guys. Baiklah. Nah, ini dia jenis ikan Napoleon atau yang biasanya disebut dengan Napoleon race atau hammerhead race atau lebih dikenal dengan nama latinnya Selenius undulatus. Nah, wow. Cantik banget ya ikannya ya. Ini ikan ini merupakan ikan karang yang ukurannya bisa mencapai ukuran yang sangat besar ya. Pernah ditemukan di kawasan Samudra India dan Samudra Pasifik, ada yang pernah menemukan ikan Napoleon itu beratnya mencapai lebih dari 190 kg. Nah, ini kebetulan karena perizinan yang ada di Indonesia terkait saitisnya Napoleon ini, ketentuannya hanya 1-3 kilo. Jadi ikan Napoleon yang ada di stok di gudang kami beratnya mencapai 1-3 kilo saja. Jadi ikan ini sangat eksotik ya. Biasanya kalau bahasa nelayan lebih dikenal dengan sebutan ikan longke, malming atau somai. Nah, tuh cakep banget kan? Ini ada yang membedakan ikan Napoleon dengan yang lain, yaitu terdapat guratan-guratan nih di sekitar mata, hidung dan pipi. Nah, ikannya masih sangat muda, jadinya warnanya lebih cenderung ke coklat ke hitam-hitaman. Biasanya nanti menjelang dewasa warnanya akan berubah menjadi hijau ke biru-biruan. Nah, ini kelihatan ya yang agak lebih besar, ini sudah mulai nampak cunongnya. Jadi yang membedakan betina dan jantan ini menurut penelitian, yang jantan ini, pejantan ini mempunyai cunong yang lebih besar daripada yang betina. Nah, ini sebagai tanda bahwa mereka ini kalau cunongnya semakin besar itu sebagai tanda buat pejantan-pejantan Napoleon untuk menarik perhatian para betina-betinanya, kayak gitu. Nah, jadi buat kamu yang cunongnya, pria-pria yang bercunong jangan khawatir ya, justru itu merupakan daya tarik loh buat betina-betina. Karena semakin bercunong Anda akan terlihat semakin tampan. Itu kata-kata kata betina-betina, tuh, dia marahan nih. Nah, jadi seperti itu dia. Dia akan menyerang temannya. Kalau dia merasa terganggu, wis, dia nyerang ya. Hmm.
Nah, gitu ya. Jadi untuk ikan Napoleon ini juga dia masuk dalam golongan ikan yang dilindungin karena peredarannya itu sudah sangat-sangat terbatas. Jadi peredarannya itu dibatasin. Jadi hanya perusahaan-perusahaan yang punya kuota dan izin yang boleh melakukan penangkapan maupun melakukan kegiatan perdagangan. Jadi yang tidak punya kuota juga tidak bisa menangkap ataupun memperdagangkan jenis ikan Napoleon ini. Oke, jadi untuk ikan Napoleon merupakan ikan ukuran besar. Ini penghuni ekosistem terumbu karang dengan panjangnya tadi sudah saya jelasin bisa mencapai lebih dari 2 meter dan beratnya yang sudah pernah didapati hampir mencapai 200 kg. Nah, ciri khasnya ini bisa kita lihat. Jadi ada dua garis diagonal yang berwarna biru atau kehitam-hitaman itu di bawah matanya. Nah, ini bisa kita lihat. Ini ada garis seperti air mata di bawah matanya. Di samping itu juga Napoleon ini mempunyai bibir yang tebal dan tonjolan di dahi. Jadi, ini merupakan ciri khas ikan Napoleon, di mana seiring bertambahnya usia, maka tonjolan di dahinya itu akan semakin membesar. Tonjolannya itu semakin cunongnya semakin menonjol. Tadi kan udah saya jelasin. Jadi ini cunong ini juga merupakan daya tarik Napoleon untuk memikat para betina-betinanya. Tuh, jadi semakin cunongnya menonjol, buat mereka itu jadi semakin terlihat tampan gitu. Jadi seiring bertambahnya umur, nah nanti perubahan di dalam tubuh ikan Napoleonic akan tampak semakin terlihat. Oke, nah ini ada beberapa ikan Napoleon yang berada di dalam kolam penampungan di perusahaan kami. Ini beratnya semuanya kisaran dari 1 sampai 3 kilo. Jadi sesuai dengan aturan dari Kementerian Perikanan terkait peredaran kuota ikan Napoleon yang ada di Indonesia. Ini yang lebih menarik daripada ikan Napoleon ini adalah cara reproduksinya ya. Jadi dia tergolong hermaprodit protogini. Jadi mereka bisa transgender ya. Mereka bisa transgender. Berubah gendernya dari jantan ke betina. Nah, ini memang unik sekali. Jadi Napoleon ini mana dia? Nah, itu dia. Napoleon ini memang sangat fenomenanya sangat unik sekali. Ya, di mana ada dua tipe jantan. Ya, ini mereka yang terlahir sebagai jantan dan kemudian setelah dewasa akan mengalami transgender sebagai betina. Ada juga yang lahir jantan dan sampai akhir hayatnya juga tetap jantan gitu. Jadi fenomena ini juga nggak ngerti nih. Belepotan deh ngomongnya. Ini juga kita juga belum ada penelitian yang secara signifikan bisa menjelaskan tentang perubahan
gender Napoleon yang dari jantan ke betina. Jadi biasanya sih perubahan menjadi betina itu terjadi setelah mereka berumur 5-10 tahun atau bobotnya kurang daripada 10 kilo. Nah itu mereka sudah mengalami perubahan gender ya. Oke guys, nah tadi itu sekilas info tentang keberadaan jenis ikan Napoleon Bass atau Selenius undulatus. Cukup menarik bukan? Nah, berhubung beberapa spesies ikan yang ada di perairan Indonesia itu sudah menjelang arah kepunahan, nah tugas kita nih sebagai generasi muda harus terus melestarikan semua biota-biota yang ada di perairan laut Indonesia, khususnya nih buat bapak-bapak nelayan. Kalau melakukan penangkapan ikan di laut, jangan gunakan potas, jangan gunakan bom, jangan gunakan alat-alat yang akan merusak bukan hanya kehidupan ikan-ikan di laut saja, tetapi kehidupan ekosistem di seluruh perairan laut Indonesia. Kenapa? Supaya kedepannya anak cucu kita masih terus menikmati semua keindahan alam yang diciptakan Tuhan yang ada di perairan laut Indonesia. Oke? Intinya, jika kita mencintai alam, maka alam pun akan mencintai kita. Tetap semangat ya guys, never give up. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like and share. Ikuti terus di channel aku, Mami and Shark. Oke, salam sehat. Bye-bye.